Assalamualaikum YouTube. Okey, selamat datang lagi ke channel aku, Dead to Stroke. Kita bersama lagi hari ni dengan blog boat ni. Okey, blog Yamaha 15 horsepower. Okey, so ini yang kau nampak ni, ni dia punya mapping. Okey, aku dah scan mapping ni. Okey. Dan mapping ni kalau tengok sini, aku dah dah lukis dah apa yang akan aku buat pada mapping ni lah. Cuma aku akan buat penerangan saja. Okay, dalam video ni apa yang aku nak buat. Okay, so kalau tengok sini yang dalam ni, okay, yang warna hitam ni adalah yang asal dia lah. Okay, yang bentuk yang buju-buju ni yang asal dia. Okay, yang aku akan buat untuk dia contoh macam exhaust ni yang inilah. Yang ini. Okay, yang kalau dia punya transfer dia yang ni lah, akan porting buat macam ni. Contoh tengok macam lebar dia punya transfer dia punya lebar asal dia daripada 30, aku akan jadikan dia 33. Okay. Yang ini dia akan jadi 14. Dan yang ini asal dia lebar dia dari sini ke sini, ni tak besar, ni ada dalam 10, 20, 30, 35 lebih kurang, okay, lebar maksimum dia. Dan sekarang ni lebar maksimum dia dari sini ke sini adalah 46, ni paling tinggi dia 46 mm dari hujung sini ke hujung sini pada bahagian ni lah. Okay, bahagian ni saja. Okey, so data dia aku dah tulis dah kat sini. Ini tinggi dia yang asal, ini tinggi yang baru yang nak buat. Okey, yang ni lah tinggi asal, tinggi baru. Yang ini tinggi asal dia 41. Okey, ini tinggi baru dia dekat sini 38. Okey, so data-data ni aku dah masukkan dekat dalam calculator ni. Dalam aku punya calculator D2S V3 ni. Okey, ni D2S V3 ni adalah yang latest punya version. Kalau siapa yang ada beli aku punya software tu, okay, dia tahulah yang ni adalah yang latest sekali. Aku dah ada buat sedikit penambahbaikan lah dalam software ni. Okay, adalah beberapa elemen yang aku tambah. Okay, so besar sikit, tak nampak. Okay, so kalau tengok kat sini, okay, ni lah bahagian yang ni. Ini adalah dia punya yang ni, tengok yang ni dulu, ni yang asal. Okay, ni asal yang baru yang aku nak buat. Okay, ni asal dia. Tengok sini. Piston dia sama. Okay, untuk tiga-tiga ni aku tak sama piston. Okay. Ni satu, dua, tiga ni adalah untuk enjin ni semua. Okay, yang ini adalah data asal dia. Okay. Dia punya stroke dia. Okay, enjin stroke dia. Enjin stroke dia aku ambil asal daripada yang ini. Ni dia punya asal punya spek. Okay. Enjin Yamaha 15 horsepower. Okay. Inline 2 displacement dia, dia punya CC dia untuk dua-dua enjin adalah, dua-dua blok dia tu adalah 246. Okay. Dia punya bore asal dia 56 kali dengan stroke dia 50. Okay. Dia punya maksimum dia punya power dia adalah pada 11 horsepower. Okay. Pada 5000 RPM. Ni 11 kilowatt. 11 kilowatt pada ataupun pada ni lah 15 horsepower. Okay, so kita balik ke sini. Alright, so dia punya panjang rod dia, center ke center dia aku ambil 100. Okay, 100 ni adalah 50 kali 2 lah yang ni ya, 50 kali 2 panjang dia dapat 100. 33 ni asal yang ni, yang ni 33 ni asal dari atas ni sampai sini. Okay, so kalau tengok sini, dia punya duration dia untuk exhaust dia adalah rendah lah. Yang asal dia 159, dia punya transfer dia 116. Okay, yang baru ni yang aku akan ubah ni jadi 26 dan 38. Dia punya perubahan secara drastik lah, dia naik. Okay, daripada 159 terus jadi 192 dan transfer dia jadi 133. Untuk dia punya isi padu dia, isi padu asal dia adalah 15. Okay, kat sini pada tulis. Okay, sini nampak 15. Okay, yep. Hit volume dia 15. Sini aku masuk 15. So kalau untuk yang 15 ni, okay, untuk keadaan boot ni, enjin asal dia memang dia boleh pakai. Sebab dia punya CR dia, tengok sini untuk dia punya actual CR dia ataupun dynamic CR dia kat sini dah 6.51. Okay, so tak ada masalah boleh pakai. Tetapi kalau pakai nilai ni pada condition yang aku nak buat sekarang ni tak boleh. Tengok yang ni sekarang 10.7. Yang ni adalah yang kalau yang asal dia pakai kat sini, nampak? Dia punya CR dia akan drop gila-gila. So tak boleh pakai. Jadi kena modify lah. Kena ubah dia punya head dia. Okay.
Right. So sekarang ni head dia pula. Sekarang ni berapa banyak kita nak kena potong. Okay. Tengok kat sini. Okay. Head is pada head dia asal dia adalah 15 dan masuk kat sini. So diameter kawah dia. Okay. Kawah untuk blok ni. Untuk head ni boleh buat 50-50. Okay. So 50-50 dia punya kawah dia akan jadi 39.96. 39.96. Dan kita tengok sekarang ni dia punya CR dia, okay, CR dia sekarang ni untuk CC 125.30 ni maksimum dia boleh dapat berapa? 125.30. Okay, CR dia maksimum boleh pakai untuk actual, untuk full CR adalah 13.44. Okay. So kat sini sepatutnya boleh pakai kat sini nilai ni kena sama dengan sini lah, maksimum dia 13.44. So nilai ni pun kena dapatkan 13.44. Okay, so kita cuba cari dulu. Jadi aku tunjuk kat orang ada satu benda yang aku belum share lagi sebelum ni. Okay, kita cuba letak kat sini berapa nilai. Aku pun tak ingat ni berapa untuk nak dapatkan 13.44. Okay, so 10 poin cuba lah. 13.44. Nah, lebih kurang ni. Okey, 13.44 sepatutnya kat sini. Okey. Ini adalah nilai maksimum. Okey. Okey. So kalau nak pakai 13.44 ni boleh nak pakai. Tetapi aku tak akan guna. Okey, kenapa? Sebab 13.44 ni dengan CR yang 7.47 ni adalah tinggi. Dan kenapa 10.07 ini? Okey, isi padu ni, okey. Sebenarnya belum ditolak lagi dengan isi padu dom. Okey, korang kena ingat dalam pada piston tu ada dom. Dom tu dia ada isi padu dia sendiri. So yang kira head tu, okey, isi padu yang 15 ataupun 10 ni adalah head tu dalam keadaan flat tanpa dom. Kita letakkan kepingan kaca tu dekat atas. Dekat atas dia tu kan masa aku ambil ukuran tu, okey, itu adalah tanpa dom. Maksudnya daripada pelak sampai kat atas tu, okey, flat. Dan kena dapat yang ni. Okay, so lah ni bila dia ada dom, dia ada dia punya isi padu dia. Dom tu dia ada isi padu dia sendiri. Okay, berapa isi padu dom tu? Okay. Kita cuba tengok dia punya isi padu dom lah. Okay, sekejap. Okay, ni isi padu dom. Okay, kat sini aku dah buat, aku dah kira, actually aku dah kira guna dalam SolidWorks, aku dah buat simulation, dah cari dia punya isi padu. Dia punya dom tu. Okay, so untuk dom ni, kita dah tengok. Okay. Dom ni, dia punya tinggi dom. Okay, sekejap keluarkan sikit. Okay. Tinggi dom dia adalah 3 mm. Size bore dia adalah 56.50. So, 56.50 ni boleh ambil daripada kalau kat sini aku dah buat untuk motor 125 Okay, 125 ataupun DT. Okay. Kita ambil daripada Yamaha DT lah. Okay, piston DT. Okay, piston DT sebab standard dia 56. Okay, tinggi dom dia 3.5. So kalau kita tengok kat sini, yang tinggi dom lebih kurang dengan yang piston piston boat tu adalah piston ni lah 3.5. Jadi boleh ambil lah tinggi ni lebih kurang. Okay, jadi size dia sekarang ni adalah 56.50. Isi padu dom dia adalah 4.29. Okay, isi padu dom lah. Ingat, yang ni isi padu dom. Okay, so isi padu dom dia 4.29. Jadi kena tolak sikit sebab yang ni 3.5. Isi padu, tinggi boat punya ni lah, dia punya ni adalah 3 mm. Okay, jadi kena kurangkan lah daripada 4.29 ni, kita pakai dia 4 saja. Tak ada masalah pun pakai 4 saja. Okay, jadi isi padu dia 4 mm. Okay, so kalau kat sini, kalau korang pasal aku letak ada 3, yang ni yang ketiga dia. Piston, saya piston dia sama. Ini adalah 1 mm. Kenapa 1 mm kat sini? Okay, tinggi piston crown adalah 0.5. Gasket head dia adalah 0.5. Jadi jumlah tinggi dia total adalah 1 mm. So aku letakkan 1 mm. Dapat dia punya isi padu dia sekarang ni adalah 2.51. Okay, 2.51 adalah yang tinggi dekat bahagian yang apa tu, gap tu lah, dekat dengan gasket dengan piston crown. Okay, jadi total untuk dia punya dom adalah 4.0. Kita kira 4.0.
kena tolak dengan isi padu yang ini 2.51, okey, baru boleh dapat balik berapa sebenarnya isi padu yang kita boleh pakai. Okey, so sekarang ni, okey, sekarang ni kalau kata tinggi ni kita tak perlu, kita kira yang ni dulu. Okey, berapa maksimum yang boleh dipotong untuk head ni. Okey, so kalau untuk dalam yang selamat punya, so ini dia punya head dia, berapa banyak nak boleh potong ni asal di sepadu dia tinggi kawah dia tadi. So banyak yang kita nak boleh potong dia tu, berapa banyak kita boleh potong, cuba aku dah kira tengok yang ni 2 mm. Okey, 2 mm, tapi kita buang 2 mm, kita akan dapat isi padu dia, okey, 12.49. Okey, 12.49. Okey, kalau letak kat sini nilai dia 12.49. Okey, dia punya CR dia kat sini, kalau korang pasang dia akan rendah. Okey, dia akan rendah sedikit. Tak cukup pun, tak sampai 6.5. Okey, tetapi dekat sini, okey, 12.49, kita kena tolak dengan isi padu dom. Okey, sebab yang ni flat, penuh terus. Jadi bila tolak dengan isi padu dom, kalau kita tolak terus 4, okey, dia akan jadi sangat rendah lah. Okey, sekejap aku ambil calculator. Mana calculator? Okey, so kalau tengok sini, okey, harap-harap korang boleh faham lah. Kalau tak faham, korang cuba tanya, tengok nanti aku cuba jawab. Okey, so isi padu dia ni 12.49. Okey, 12.49, kita tolak dengan, okey, kita tolak dengan, kalau yang ini isi padu penuh dia. Okey, oh sorry sorry, bukan 12.49. Kita ambil dulu, kita ambil dulu isi padu yang ini. Isi padu dia ni kita ambil 4, okey, 4. Okey, 4 tolak dengan isi padu yang ini. 2.51. 2.51. Okey. So kita akan dapat 1.49. Okey, 1.49. Ambil yang ini 12.49 tolak dengan 1.49. Okey, so aku terus tolak lah, nanti dia dapat nilai negatif, sama aku letak balik kan. Okey, 1.49 tolak dengan 12.49. Okey, dia dapat 11. Okey, ini nilai yang sebenarnya yang kita akan pakai bila dah tolak dengan dia punya dom semualah. Okey, 11 kat sini. Okey, bila 11, sini korang nampak, bila 11, dia punya CR dia akan dapat 6.92. Ini yang sebenarnya yang aku akan guna dekat dalam calculation nanti, dekat porting calculator. So dia punya full CR dia pun 12.39, dan masih lagi 12.39 ni tak sampai apa lagi yang maksimum dia 13.44, sejauh lagi. So ni dalam range yang selamat lagi, so boleh pakai lagi. Okay, right, jom kita pergi tengok dekat dia punya porting calculator. Okay, so ni data-data dia, porting calculator. Okay, aku dah masuk dah nilai-nilai yang ni, ni dia punya lebar setiap 1 mm, 1 mm, 1 mm ni, ni semua dah ada-ada ni. Okay, aku dah masuk dekat sini, nah, nampak 19, 25, 32, 37, 40, semua dah ada-ada ni, sampai lah bawah sekali 28. Okay, so untuk dia punya crankcase compression ratio ni aku pakai 1.3 je. Okay, ni size silinder bore dia atau piston dia 56.5. Ini dia punya stroke dia. Ni semua data dia lah. Dia punya duration dia semua ada kat sini tadi. Okay, ni duration dia 192. Semua ni dah ada. Ni tinggi port dia. Okay, yang ini tolak dengan 0.5 ni. Dapat yang ni. Yang ini tolak dengan 0.5 juga. So sekarang ni, dekat dia punya CR ni, okay, aku akan gunakan 6.92. 6.92. Okay, so 6.92. Dia punya total transfer width ataupun lebar dia keseluruhan adalah 80. Okay, kat sini tadi ada 80. Kat sini ada ni. Nah, ini. Okay, 80 ni dia adalah datang daripada ini 14 tambah 33 tambah 33. Yang sebelah sini tak kira. Dia separuh je. Boost port ni separuh je. Ni tambah ni, tambah ni. Okay, dapat dia punya 80 kat sini. Okay, so daripada 80 ni,
kira. Okay, pastikan exhaust free transfer ni lebih daripada 0.85. Okay. Right. Okay, so ini dia punya maksimum lah, maksimum RPM dia yang akan dapat. So sekarang ni engine ni dia tak ada exhaust. Exhaust dia bukan exhaust expansion chamber, jadi letak dia punya end of power band ni, pipe power band ni bawah daripada RPM ni pun tak ada masalah, letak bawah lagi. Okay, kalau di atas dia akan kacau lah, dia akan kacau kita punya nilai kat sini ni, blowdown dia ni akan kacau. Contoh kalau kat sini dia pakai exhaust, exhaust pipe. Okay, yang 8000 RPM dia punya exhaust, dia punya power dia habis. Okay, dia akan kacau, tengok nilai ni, tengok nilai ni, dia akan berubah. Okay, dia akan jadi 8.97, 23%, tapi masih selamat lagi. Kalau macam ni pun tak ada masalah pun. Okay, asalkan dia masih ni bawah daripada 30, yang ni atas daripada 0.85, okay, tak ada masalah pun. Right, so dia punya RPM dia 8599 akan guna nanti. Okay, dah siap kat sini. Kita kira dia punya squish velocity dia. Squish velocity dia nanti lepas daripada yang ni aku bawa kira dia punya angle. Okay, so ni dia punya bore dia dah masuk dalam nilai dia. Dia punya ni semua. Okay, dia punya masuk dia punya sekejap. Kalau ubah ni tengok. Tadi letak ni balik tadi. Okay. 8599 lah tadi. 8599 CR dia, CR dia berapa tadi? CR dia 6, bukan belah dia ni, 6.92. okay. 6.92 tinggi exhaust dia adalah 26. Okay, ni dia punya inner diameter dia lah, dia punya kawah tengah dia tu. Okay, so dia punya squeeze velocity dia sekarang ni 20.9. Aku letak nilai ni ya, 20.9. Dia masih lagi dalam dia punya range dia. Masih lagi dalam range, sebab range dia, dia kena duduk daripada 20 sampai 23 meter per second. Jadi 20.9 ni masih dalam range dia. Okay, boleh pakai lah. Tak ada masalah pun. Tak perlu nak ubah sangat-sangat pun. So kalau tengok sini pun shape volume dia sama, 11. Okay, sama dengan yang ni 11. So memang dia kira macam ni dah okey lah. Okay, dah tak ada masalah. So kalau macam ni memang dah boleh pakai lah data ni, bagi aku memang dah tune. Okay, so aku akan guna data-data ni. Okay, aku akan tentukan tadi, kita dah tengok tadi berapa banyak nak skim. Okay, 2mm skim ni aku akan potong dia punya height dia 2mm. Okay, aku akan sekejap aku cuba tulis kat sini ya. Ni sebagai rekod je lah. Okay, aku akan skim dia 2mm. Okay, dia punya side piston dia 56.50. Okay, dia punya sekejap, bagi space sikit. Okay, 2mm 56.50. Dia punya squish band dengan dia punya tu tak tahu lagi tau. Okay, dia ada dua benda lagi nak kena buat. Okay, angle dengan squish band. Okay, yang ni aku akan kira kemudian lah. Okay, aku akan kira kemudian lepas ni kena tengok dalam solid work, tengok berapa dia punya angle dia dengan squish band dia. Sebab squish band dia tu yang kira kat sini, squish band kat sini 8.27 ni adalah squish band pada keadaan straight. Yang kita nak kira dalam keadaan dia sending. Okay, dia sending, dia sengit. Okay, dalam straight tu panjang dia 8.27. Tapi kalau yang sengit, dia akan jadi lebih panjang sikit daripada yang ni. Okay. Right. So, aku harap video ni ada beri manfaat lah kat korang yang dalam, yang tengah duk buat engine boat tu. Okay, bolehlah kalau nak guna, nak follow-follow sikit-sikit tu. InsyaAllah boleh pakai. Tak salah, kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanyalah. Okay, right. Jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih semua. Assalamualaikum.